Bulan pertanian salak pondoh itu yang pertama sering panen. Jadi ini yang hampir siap panen. Terus ini ada yang masih kecil, ada yang masih seperti ini, ada yang belum mekar, ada yang hampir siap penyerbukan. Ya, jadi dalam satu bulan bisa panen dua kali ya. Keunggulan pertanian salak pondoh ini tanpa pupuk ya, pupuknya hanya dengan pupuk organik sendiri ya. Bisa ditanami kapulaga, pisang, kopi, pohon albasia. Bulan pertanian salak pondoh itu yang pertama sering panen. Jadi ini yang hampir siap panen. Terus ini ada yang masih kecil, ada yang masih seperti ini, ada yang belum mekar, ada yang hampir siap penyerbukan. Ya, jadi dalam satu bulan bisa panen dua kali ya. Keunggulan pertanian salak pondoh ini tanpa pupuk ya, pupuknya hanya dengan pupuk organik sendiri ya. Bisa ditanami kapulaga, pisang, kopi, pohon albasia. Bulan pertanian salak pondoh itu yang pertama sering panen. Jadi ini yang hampir siap panen. Terus ini ada yang masih kecil, ada yang masih seperti ini, ada yang belum mekar, ada yang hampir siap penyerbukan. Ya, jadi dalam satu bulan bisa panen dua kali ya. Keunggulan pertanian salak pondoh ini tanpa pupuk ya, pupuknya hanya dengan pupuk organik sendiri ya. Bisa ditanami kapulaga, pisang, kopi, pohon albasia.